Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Encik Fairiz? Baik, baik, Cik Jujur. Lama tak sembang. Bila kita last jumpa? Memang berpuluh-puluh tahun aku rasa kita last jumpa kan? Masa tu dekat KL kot, nak pergi mamak, lepas tu kau nampak aku, lepas tu terus kau lari. Tu Wah. last kot aku rasa. Ha, Oh ingat tapi aku sampai oh sekarang. kau ingat eh. Okey tak apalah tak apa. Nanti Ingat, ingat. aku tak lari. Lepas ni aku tak larilah. Channel Kau macam? aku alhamdulillah sihat semua. Channel kat sana dengan keadaan sekarang ni COVID-COVID ni. Duduk rumah, work from home. Why don't you introduce yourself to the audience? Siapa, daripada mana, kerja kat mana, sekarang tinggal kat mana? Dah kahwin ke belum? Okay, silakan silakan Cik Fairiz. Okay, Muhammad Fairiz bin Osman, asal daripada Ipoh, Perak. Study kat UTM. Lepas tu itu yang malang jumpa kau kat UTM dulu kot. Kan? Aku rasa tu ya. That's the best thing that happened to you masa oh, kat that's the UTM, best kan? thing. Oh, okay, betul. Semenjak jumpa kat UTM tu, aku cakap satu hari nanti mesti nak buat video log sekali dengan Mamat ni. Tak tahu I knew bila. It. I knew it. Itulah. Masa tu dah terfikir dah kan. Dah teragak dah. Dia terasa lah. Dia terasa. Sekarang ni kerja kat Roche. Roche. Buat ACP IT quality. Oh, kau still buat ACP? Still buat itu je aku tahu nak cari makan. Cukup untuk cari makan di perantauan. Itu, ya. Yeah. Cukup. nak balik kat sini tak mampu nak bayar kan? Mahal tiket. Tiket flight mahal. Orang sini tak mampu nak bayar konsultan ACP itulah. Ni. Mahal sangat. So, berapa lama dah kau kerja kat Switzerland ni? Berapa lama dah kau berada di perantauan? Dah tahun ni masuk 16 tahun kot. 16 tahun ke? 16 tahun lah. Ui, lama juga kalau, tu. Kalau dah panas betul-betul masa masuk tu budak tu dah nak standby buat SPM lah sekarang ni. Haa, tu lah. Tahun depan lah sebenarnya. Tapi masa kau berhijrah ke Switzerland tu, masa tu kau dah kahwin? Dah ada anak? Dah. Oh, anak semua sulung aku lah. Oh, okay. So, apa yang buatkan kau nak berhijrah ke Switzerland ni? Memang first job dekat Roche ke? Bukan, tak. Masa tu, aku tengah cari kerja, masa tu tengah kerja kat Shell, tengah cari kerja, memang cari kerja overseas. ACP juga. Tapi tengah target kerja kat London. Kenal pula time tu tak ada langsung dapat offer London. Sekali ada headhunter tu dia call, dia kata okay kita ada satu kerja kat Europe. Bukan kat London tapi dekat Books, dia kata Books Switzerland. Time tu aku tak reti pakai Google Maps, aku pun tak tahu mana lah Books ni kan. Tapi dah itu je offer yang ada aku ambil. Masa tu first company tu Hilti. Apa cabaran sebab dah berkeluarga kan masa tu kan, so senang ke nak berhijrah dengan family ni? Kalau solo tu lain lah, dia yang payah tu nak kena adjust dengan environment, dengan lifestyle kat sini lah. Masa mula datang tu jalan-jalan kat pekan tu, tempesan orang semua tengah jeling, orang semua tengah tengok kan. Sebab tak ramai lagi sangat kan. Orang, ada orang Asia tapi tak ramai lah. Oh. Lagi dia tengok dia confused. Mamat ni Indon ke Filipino ke Mexican ke? Ha, dia tak berapa sure lah. Dia tak ada identiti Malaysia kat situ. Dia tak nampak. Dia kata, Mamat ni mana? Muka tak macam daripada KLCC. So, dia tak sure lah kan. Betul-betul. Masa dapat offer dekat Switzerland tu, macam mana family punya acceptance? Masa tu sebab tengok benda tu macam satu peluang kan, dia tak sangka kan. Lagi-lagi masa tu memang tak expect pun Switzerland, memang tak ada plan untuk pergi Switzerland pun. Tapi menangkan dah ada peluang tu, teruskan je lah, kata okay let's try dulu lah, tengok lah berapa first couple of years kan, tengok satu tahun pertama, dua, tiga ke. Tu yang nekat juga pergi juga. Sebab masa tu target memang nak kerja kat overseas. Target masa tu kerja kat overseas. Tapi okay, targetnya tak kena tapi hentam sajalah. So, wife kerja juga?
Tak, masa dah pindah tu, the housewife lah, dia kerja, kena jaga. Masa tu anak sulung dah ada kan, umur dia masa tu 2 tahun lah. Lepas tu anak berapa orang semasa nak hijrah ke sana? Seorang yang masa tu. Oh, maksudnya seorang. Ada seorang lagi, sekarang dah berapa orang anak? Dua? Tiga? Kan dua. So yang seorang lagi lahir kat sana? Seorang lagi lahir kat sini. Woi, jadi orang Swiss lah. Ke tak? Tak ada, sini tak macam tu. Dia kalau lahir kat sini pun tak dapat juga. Oh, tak dapat. Kalau kahwin orang sini pun tak dapat juga. Oh. Sejak daripada first company dekat Switzerland tu, sekarang dah buat still at the same company ke atau dah banyak tukar-tukar dah? Tukar dua company je. Mula tu Hilti and lepas tu lepas 4 tahun pindah Roche. Lepas tu Roche daripada tahun 2009 sampai sekarang lah. Oh. So sekarang dengan Roche lah. Sekarang dengan Roche. Tak ada plan nak balik Malaysia ke? Belum lagi. Belum lagi lah. Buat masa ni sebab ada projek besar dan SAP untuk Roche ni, so stay lagi sini dulu lah. Tengok macam mana. Kalau nak tahu, Fairis ni seorang pemain basketball yang tersohor kat UTM. Aku tak layak main sukan lain lah masa tu. Sukan lain tak reti langsung. Itu yang tertinggal main basketball tu. Kau dalam tim tu paling rendah ke? Paling rendah, ha. Oh, paling rendah eh. Dah tinggi tu tapi paling rendah. Yelah, geng-geng rumah sewa yang lain semua duk main gitar lah, main motor lah. Betul lah, geng rumah sewa tu. Tak habis-habis dengan gitar. Ada seorang tu lah. Sampai sekarang, tak berhenti-henti main gitar. Tak faham. Fairis ni, Muhammad ni, dia seorang yang kelakar masa kat UTM. Dia tak buat lawak pun memang kelakar. Kalau dia buat lawak apa tak lagi kan. So tapi baru-baru ni aku ada tengok kau punya video kau buat stand up comedy dekat Buzzer lah. Buzzer tu lah. Which is agak impressive untuk Malaysian nak buat start stand up comedian dekat sana tu. Cuba cerita sikit. Macam mana kau boleh terjebak dengan stand up comedy ni? Dia mula start dia kat office. Biasa kalau macam kat sini kan, dia nak 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 diffuse kan, nak tenangkan keadaan. Kadang-kadang kat office, kerana aku dalam presentation, dalam discussion tu semua, aku selit-selit kan lah bab-bab lawak tu kan. Dia unexpected untuk audience. Jadi kadang-kadang nanti diorang relax sikit. Lepas tu dah banyak sangat buat. Sekali bos aku dia kata, banyak sangat lawak ni, cuba try buat stand up comedy dekat luar kan. Kat dalam office tu boleh-boleh sikit-sikit, ha? Tapi banyak-banyak lawak ni buat kat luar, dia kata. Dia sporting. Lepas tu, itu yang start tu, sign up to open mic. Pergi cari kat dalam Facebook, ada open mic kat Basel kan. And then join first time lah. Berterabur first time tu, semua lawak, semua lupa. Lepas tu, pegang mic pun tak betul. Tapi dia dah dapat, bila dapat first laugh tu, first gelak tawa daripada audience tu, dia macam dia rasa addicted, semangat lah. Macam semangat, and then terus nak buat lagi. Walaupun kadang-kadang banyak kan yang tak ada orang gelak, tapi still dia dia ada rasa seronok lah bila kita nampak efek dia tu. Pada aku benda ni dia macam journey lah. Aku ada tengok satu podcast Azif Mustafa. Aku tak tahu kau kenal kata Azim Mustafa. Kau kenal Azmil Mustafa tak? Azif kenal. Dia main basketball rasanya. Dia ada dalam WhatsApp group basketball. Azif basketball, Mustafa ni. Betul lah abang dia lah. Arwah kan. Geng basketball kat Malaysia. Ada dalam WhatsApp group. So aku ada tengok dia punya podcast hari tu. Dia ada panggil few people. Just nak share the knowledge, experience. Pasal journey dia orang dalam social media lah. And ada satu benda yang dia cakap, ada one of the guest tu cakap, nobody start from the finish line, which is true lah. Macam kau cakap tadi, kau buat lawak mula-mula tu berterabur, that's the first experience, tapi we need to start somewhere, betul tak? Betul. So masa kau start, definitely kau akan rasa nervous first time stand up comedy kan. So masa tu orang gelak tak? Ke orang gelak sebab kau nervous? Dua-dua. Dua-dua. Yang seronok ni kita pasal kan. Audience tu dia dah nak memang nak sporting encourage lah. Kita. Dia dah sporting. Dia nak encourage kita to perform well. Dia nak nampak supaya kita boleh nak
create jokes untuk diorang, buat jokes untuk diorang kan. Diorang dah expect lah. Jadi apa terjadi pun teruskan je kan. Lupa line ke teruskan je. Then continue stick to the script kan. Ikut kalau dah ada script ke, dah ada jokes yang dah prepare kan. Teruskan je. Stick to the, oh, biasa kalau komedian tu dia semua advice lah. Masa mula-mula tu dia kata stick to your material, engage with the audience kan masa tu. So yang bab tu yang menarik tu yang buat nak continue lagi lalu sign up lagi sekali untuk open mic yang lain-lain. Apa yang nak kena prepare sebagai stand up comedian ni? Kena prepare juga ke? Kena, material tu kena tulis sendiri, kena cari idea yang joke writing tu kena belajar jugalah. Sebab kadang-kadang saya kumpul dengan komedian lain-lain kan, share idea, kita nak test out jokes-jokes yang baru kan sebelum pakai dekat open mic. So perlu juga prepare, tak boleh entam kromo, tak boleh pergi naik terus nak. Maybe certain orang boleh buat lah, tapi tak lah, suggest memang kena prepare dulu sebelum go up on stage. Kenapa kau buat stand up comedy ni? Kenapa kau involve dalam bidang ni? Start daripada masa office tu kan, dia nampak yang dengan guna, boleh bila kita gunakan komedi tu, kita boleh diffuse, kita boleh tenangkan keadaan. Topik-topik yang kata orang kata controversial, topik-topik yang orang kata sensitif tu, tapi kalau kita sampaikan atau kita sembangkan dia dalam konteks stand up comedy atau dalam konteks komedi, dia lebih senang untuk diterima oleh orang lain. So dia macam satu platform yang kira platform yang berguna lah kalau kita nak ketengahkan satu topik. Sebab kadang kebanyakan komedian daripada US contohnya dong ceritakan pasal kisah politik, pasal racism semua kan. Jadi dia salah satu alat yang boleh digunakan untuk ketengahkan topik yang sensitif. So is there any apa negative perception ke dekat daripada sana, daripada community comedian kat sana bila kau first started dalam bidang ni? Sebab you are Asian apa semua kan, ada that kind of sentiment. Stereotype ada aja, every time kalau you nampak kan, mesti tahu ni mesti Asian punya comedian. Tapi kita gunakan semula, kita kena gunakan aja lah dia punya stereotype tu dalam material. And don't expect, I kata, okay, ni Asian, and then the crazy rich Asian lah. And then, biasa lah tu. Dan kalau macam tu, kita biasa kita gunakan stereotype tu dalam stand up tu, dalam jokes. Lah. Kau kena practice kan sebelum perform kan? Betul. Betul. Kena practice kan? So, bila practice the same joke over and over, dia jadi macam tak kelakar ke? Masih kelakar ke macam mana? Ada komedian kata, kalau jokes tu dia selalu menjadi, teruskan aja. Dia tak semestinya yang kalau datang jokes tu dah guna sekali, lain kali dah tak boleh pakai lagi kan. Dia dalam konteks kita boleh buat jokes editing, nanti boleh masukkan jokes tu dalam senario yang lain kan. Yang paling pentingnya sekarang, biasa orang pakai dalam open mic tu maybe jokes-jokes baru. And then kemudian bila ada certain show, yang jokes mana yang dah certain, dah confirm bila pakai kat open mic tu memang menjadi. Then kalau dekat show yang lain-lain, then kita kena gunalah jokes yang menjadi tu ataupun kita masukkan semula jokes yang tu. Jadi tak ada sangat lah, tak kisah sangat kalau jokes tu dah pakai, tak semestinya kita tak guna semula jokes yang tu. Tapi kalau macam pakai dekat open mic punya session tu, so maksudnya kau kena buat jokes baru ke in the next session atau kau boleh recycle balik? Biasanya dalam open mic kita try semua jokes-jokes yang baru lah, yang mana kita tak sure audience suka atau audience boleh terima atau tidak. Dan open mic tu macam tempat yang paling sesuai untuk test out, untuk test joke-joke baru. Okay. Dah berapa lama kau start buat stand up comedy ni? Tahun ni masuk setahun setengah lah. Wih, lama dah tu. Boleh juga lah. Setengah dah. Pernah travel pasal buat benda ni? Setakat ni semua dalam Switzerland ya. Different apa, bandar-bandar yang lain lah. Tapi semua still dalam Switzerland lagi. Tak pernah lagi dapat peluang nak keluar. Paling terdekat pun nak try France lah. Tapi masa tu ada COVID kan. Jadi tak boleh keluar agak. So, masa ni dalam Switzerland ya. Dia ada satu, ada key organizer dia.
Ahmed Bilkin, dia organizer kebanyakan comedy shows dekat Switzerland. And then bila dia nampak mana komedian yang yang ada material, kemudian komedian tu dah selalu datang kan. Then they invite untuk different shows. So setakat ni dah perform shows dekat Basel, dekat Zurich dengan dekat Bern. Tapi dia punya show ada banyak lagi lah. Tapi dia akan call up lah different kebanyakan lain-lain komedian untuk join untuk show yang lain-lain. So bila bila kau buat show tu, kau dibayar ke atau kau kena bayar untuk fee join the club ke macam mana? Yang best tu, air free. Dapat kadang-kadang dapat dua air free. Ha. Kan, tapi kan mana yang mana lebih season, yang mana dah regular tu dia dibayar lah. Kalau biasanya yang baru-baru ni dapat air free, confirm. Kemudian bayaran tu most probably kena tunggu ataupun negotiate lah. Tapi buat masa ni sebab aku baru mula dan benda ni aku guna sebagai untuk experience, untuk collect experience lah. Tapi biasanya dia ada sedikit bayaran. Apa kau punya impian dalam stand up comedy ni? Kau ada plan lagi besar ke? Ke dia, kau ni sekadar hobi je? Agaknya dia impian yang terbesar tu agaknya nak buat sampai ada Netflix special lah agaknya. Tapi itu sekadar impian je lah. Tapi yang buat masa ni macam kau kata dari mula kan, enjoy the journey kan. Kita sekarang kita belajar daripada pengalaman yang lain-lain ni kan. Buat joke-joke baru, jumpa, buat show kat tempat mana-mana lain. Buat masa ni fokus yang tu je. Itu pun sekarang ni pun tak berapa senang kan. Sebab sekarang dengan COVID banyak lockdown, semua show semua dah shutdown, dah tutup. Jadi sekarang ni buat masa ni fokus untuk buat joke baru lah, tulis joke. Tapi diorang tak ada buat dalam bentuk virtual platform ke, ada tak? Online platform ke? Ada, masa mula tu ada lah join. Tapi dia lain sikit lah kalau buat online. Dia macam mesti macam sebab kita nak dengar interaction kan? Interaction tu dia tak ada kadang-kadang. Setengah-setengah show ada dia onkan interaction. Jadi lain-lain lah dia punya experience dia kalau buat online tu. InsyaAllah aku start juga lah kot nak buat join balik semula yang online ni. Tapi sekarang ni buat masa ni tengah prepare, tengah write material tu. Ada pernah tak masa kau tengah perform dekat stage tu, tiba-tiba apa yang kau cakap tu lain daripada skrip? Benda yang tak ada dalam skrip, tiba-tiba kau dapat idea impromptu terus jadi joke waktu tu. Pernah? Banyak kali. Especially bila interaksi dengan audience kan. Kadang-kadang audience bagi jawapan yang lain atau dia tanya soalan yang lain yang kita tak prepare langsung. Then kena improv je lah. Kita kena kreatif on the spot. Cari je lah jalan macam mana nak still stick to the material ataupun nak adjust material masa tu juga. Jadi yang bab-bab tu yang menarik tu dalam stand up comedy tu kan, dia surprise element. Kadang kita tak sangka jalan cerita tu ataupun material tu dah jadi benda yang lain tau. Tu that's why kalau ada interaction dengan audience lah kan, especially interaction. Yang itu yang bab yang paling menarik tu, kita interact dengan audience. Kebanyakan masa tu audience tu sentiasa yang lain tau. Kita tak dapat yang audience yang sama kebanyakan masanya. Jadi itu yang buat comedy show tu semua lagi menarik tiap-tiap kali. So mana dapat material? Biasa isu-isu semasa ke apa? Apa kau punya type content ni untuk buat comedy ni? Mula-mula dulu malas sangat nak tulis kan jokes. Kebanyakan material tu 18SX kan, unsur-unsur 18SX. Jadi tak sesuai dah sekarang ni. Sebab masa kadang-kadang video tu dah kena record, anak tu kadang dia dengar, dia tengok kan. Kat YouTube dia tanya apa benda ni, apa benda, apa sahaja dia orang semua gelak bab-bab ni. So, jadi aku sekarang dah alihkan sikit material tu ke arah benda-benda yang orang kata dalam English ni kata observational comedy. Benda-benda yang kita dah nampak, macam buat lawak pasal Instagram, buat lawak pasal YouTube, buat lawak pasal orang yang ada kucing kan. Dia benda-benda pasal relationship. Sekarang tengah fokus material tu bab observation lah. Benda-benda yang di sekitar kita, benda-benda normal. Dekat rumah kau ada buat joke juga ke? Tak kelakar langsung. Cat selalu kata lawak aku tak kelakar. Budak-budak semua pun kata. Tak sampai. Lawak tak sampai. Lawak dia tak cukup level doang. Diorang kata tak best lah. Asalah tak kelakar pun. Kadang-kadang anak aku tanya, betul ke ni stand up comedian? Asal tak kelakar ni?
So itu kat rumah kan, kat rumah dia level dia Aku lain rasa New Zealand punya level ni very low lah. Macam level kelakar dia very low lah compared to Malaysian. Tak pun anak-anak aku dengan wife aku, dia orang level komiti punya judge aku, dia tak, tak boleh, tak, aku tak cukup sampai level tu lagi. Lebih international lah, tu dah tahap lain lah. Betul. Tapi ada tak dia orang contribute juga pada kau punya content ke? Atau kau dapat inspiration daripada dia orang ke, from the family ke? Selalu, selalu. Dia orang semenjak semenjak dia orang tahu kan, dia, dia orang dah pasal bila-bila sikit-sikit, dia orang kata, okay, 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 bapa, ya, kena try joke yang ni lah. Dia orang yang bagi idea. Dia orang kata, okay, guna joke yang ni. Siap nak minta kredit pula tu. Dia kata, okay, nanti bagi tahu kat semua orang, ini idea ni datang daripada anak. Idea ni datang dari family. Jadi, dia orang nak contribute lah, nak tolong tolong sumbangkan juga idea untuk semua idea lah orang. Untuk content. Family kat Malaysia macam mana? Dia orang tahu ke? Dia orang tahu lah, tapi dia orang kadang-kadang masa mula tu dia orang heran juga, terkejut juga. Ai, buat stand up comedy apa hal ni? Midlife crisis ke apa ke? Apa hal tiba-tiba buat stand up comedy ni? Tapi mungkin juga kan, masa tu dah 40 apa ya, last year 41. Betul lah 41 mana 41. Salah kira, salah. Aku maths dulu tak berapa bagus dulu kat sekolah. 41. Mungkin juga midlife crisis. Tak tahu apa benda nak buat. Cakap, okay, cari asal tu benda menggarut. Nak hobi baru menggarut kan, kita cuba dulu. Still main basketball sekarang kat sana? Sekarang ni combine, main dengan coaching sekali. Sebab badan dah tak coach. Larat sekarang. Player lah. Kalau aku geram tengok dia orang tak dengar arahan, aku terpaksa macam Superman lah buka buka sweater. Terus. So, kalau coach main siap lah. Coach main siap lah. Aku marah semua orang kan. Dia orang tak faham aku cakap apa, tapi aku marah kan. Tak ada plan nak stop. Nak retire. Ada. Cat dah suruh stop banyak kali lah. Dia tak pesan tu stop lagi. Tapi tak tahu tanya bila nak berhenti ni. Tapi dia punya enjoyment basketball tu, especially dengan group yang sama, kita boleh nampak daripada dulu sampai sekarang kan, players-players tu grow dengan tiap kali kita combine team tu semua. Dan tu bila kita coaching, masukkan dengan nampak improvement level tu semua. Jadi susah sikit nak berhenti. Tengoklah, setiap tahun aku assess mula keadaan nak berhenti ke tidak, berhenti ke tidak. Tak payah, slow-slow lah. Jadi coach dulu. Tu dah slowly lah tu. Betul, dari coach, kan? Lepas tu team manager, lepas tu siap. Team manager. Jo, aku nak tanya sekejap. Kau sejak bila dah start buat vlog ke, video logging ke, vlogging? Apa panggil benda ni? Vlog, aku panggil vlog. Aku vlog? Aku panggil vlog lah. Panggil lah vlog. Vlog, okay. Sorry, aku tak biasa benda-benda ni. So sejak bila kau vlog ni? Aku started tahun 2018. Towards the end of 2018 tu, mula-mula aku just nak buat IG story je. Kalau aku tengok video aku buat 2018 tu, memang kayu lah, memang kayu sangat. Cakap pun macam nak tak nak je cakap, sebab macam segan. Cakap dengan kamera kan segan. Bukan senang nak cakap dengan kamera seorang-seorang. Tapi kau sekarang dah macam kayu jati sikit. Dia bukan macam kayu biasa. Kayu jati lagi keras. Oh, lagi keras kan? Okay. Aku dah macam kayu Ikea dah sikit. Kayu sekarang Ikea. Ni kau kayu Ikea. Kayu Ikea dah sikit. Tapi masa tu aku punya intent, sebab aku 2018 tu aku dah banyak start tengok vloggers daripada macam Casey, Peter McKinnon, siapa lagi, Matty Hapoya, tu semua vlogger-vlogger yang aku follow. International lah. Dekat US, dekat Canada. Terus ada seorang mamat ni, Jesse Driftwood. Dia banyak buat IG story. So aku inspired by him lah. Dia buat banyak benda IG story kan macam pendek-pendek je. Tapi dia put an effort untuk jadikan IG story tu satu something different. Dengan effect dia, okay. From one part to another part tu memang memang gempak lah. Sebab tu masa awal-awal aku start tu, video aku video vertical. Okay. So, ikut format macam Instagram tu semua lah kan? Tapi IG story tu dia macam format dia agak restriktif sebab dia macam vertical je. Dia satu je lah kan? So bila aku nak move into YouTube,
jadi tak cantik lah video tu. Sebelum aku dah start masuk YouTube tu, aku dah stop IG story. Baru lah, aku rasa 2019 kot baru aku start dekat YouTube betul-betul lah. Start buat video. Okay. Aku punya content lebih kepada random lah. Aku tak ada niche apa-apa. Tapi memang kau punya setup bagus betul lah. Aku nampak lighting tu memang nampak pro. Aku terharu, yeah. Aku terharu. Terima kasih lah atas compliment tu. Sangat tak, sangat ini sebab aku rekod. Sangat jujur aku dengar. Video ni rekod tu. Sebenarnya video tengah rekod tu aku nak cakap. Oh. Atau aku nak aku akan play banyak-banyak kali, aku akan edit, aku masuk balik. Okay, aku nak tahu enggak dari mana datang idea yang untuk atau topik yang kau buat untuk vlog ni? Topik-topik ada antara topik-topik tu aku guna topik-topik semasa. Contoh yang the recent one macam pasal WhatsApp punya topik tu, orang semua nak uninstall WhatsApp lah, nak pergi apa Telegram, Signal, tapi tak tahu hujung pangkal cerita macam mana. So aku ada buat vlog pasal tu. And then kalau macam tak ada idea sangat, aku just guna topik macam apa yang aku buat hari tu lah. Tapi okay. Aku sekarang tengah belajar macam mana nak sampaikan dalam bentuk a better storytelling technique. Aku tengah duk master benda tu lah, supaya bila aku sampaikan dekat video aku tu jadi interesting untuk orang tengok. Walaupun cerita tu setakat aku keluar beli breakfast je. Bagus. Kau cakap pasal orang tengok kan, nak soalan serius ni. Dia kadang kau tak rasa demotivated ke kadang bila kau check semula yang view tu tak banyak kan? Sebab compare kan tengok budak-budak sekolah buat TikTok pun view boleh sampai beribu-ribu. Betul-betul. Masa aku buat awal-awal dulu, aku agak obses juga dengan numbers tu. Number of view, number of subscribers, number of like. Benda-benda macam tu lah. Statistik, lebih pada statistik kan. Sebab masa awal-awal aku start, aku macam, okay, so aku buat ni, of course lah aku nak orang tengok. Takkanlah aku nak buat shot sendiri kan. Tapi sampai satu point tu aku macam, it's okay, this is a journey for me. Aku akan keep on publish video, orang nak tengok, tak nak tengok, terpulang, aku tak boleh paksa. Yang penting, aku buat aku punya part. Because this is something yang bagi aku passion lah. Sebab kalau bukan passion, aku dah stop dah buat video ni. Kalau tengok tak ada view kan, aku dah stop dah. Tapi sebab passion, kalau kau perasan, last year towards the end of 2020, aku ada buat daily vlog 70 hari straight. Aku akan buat, every day aku akan post video. Ada view tak ada view, aku tak kisah. Tapi to me, it's lebih kepada exposure untuk aku pada proses editing, pada storytelling, pada shooting, those kind of things lah. So, kalau aku everyday aku produce video, everyday aku akan belajar benda baru. Okay. Aku dah subscribe kan. Lama dah aku dah subscribe. Aku akan suggest siapa yang view-view tengah dengar sekarang ni, supaya subscribe juga dan tengok juga kau punya vlog semua yang series-series kau yang lepas tu. Especially series yang ni lah. Yang ni tengok banyak kali. Kau ada YouTube channel ke? Ada YouTube channel ada. Jadi apa perancangan seterusnya untuk vlog ni? Apa kira next level untuk kau? So next level aku macam ni lah. This is my first project untuk 2021. Aku akan buat collaboration. Aku rasa kena buat collaboration lah untuk aku apa move further. Aku kena buat collaboration, aku tak boleh buat seorang-seorang. So okay. Thank you very much sebab sudi jadi first collaboration aku untuk the first series. Aku rasa ni bukan yang last kot, harap-harap kau tak serik lah. Tak kisah, asalkan lighting macam ni lawa, second, third, fourth series pun tak apa, jemput je anytime. Harap tak serik lah, pagi-pagi kena set up, susah payah kan. Itulah aku hari Ahad tu kena bangkit pagi. Itulah. Aku hari Ahad petang ni kena duduk buat macam ni. Kalau tak boleh tengok movie tau. Tapi passion, sebab passion kan. Okay, Fairis, thank you very much sebab sudi bersama-sama dalam siri yang pertama ni, projek kolaborasi ni. Aku pun tak tahu nak panggil apa lagi projek ni. Tapi tak apalah, nantilah aku fikirlah. Atau kalau kau ada idea, kau bolehlah sumbangkan. Nanti aku bagilah kredit kat bawah tu. Alright, itu je aku perlu tiap-tiap kali. Kredit dengan air free. Boleh.
IP. Okay, thank you very much. InsyaAllah kita akan collaborate lagi sekali lagi lepas ni, banyak lagi insyaAllah. And semoga sukses lah. And be safe. Okay, terima kasih. Sama-sama. Jumpa lagi lain kali ya. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, fist bump, fist bump.